Oke, ini saya coba HT DJ175 yang baterainya nggak ada. Saya coba menggunakan baterai drone. Pakai drone saya untuk powernya. Jadi lebih efisien, terus mAh-nya lebih besar dan bisa tahan lama. Oke, ini adalah HT-nya, HT DJ175. Ini antenanya. Nah, baterainya mana? Nah, saya menggunakan baterai drone ini. Nah, baterai drone Sima ini. Ini saya lepas ininya. Jadi tinggal casingnya ini. Ini saya lepasannya. Nah, ini baterainya di sini. Gunakan drone baterai Sima. Drone ya. Ini saya sudah pasang ya teman-teman, untuk memasangnya sangat mudah. Bentuknya seperti apa? Penampakannya, lihatlah ini. Bleng, wih, mantep. Nah, ini jadi pasangnya seperti ini kan. Nah, ini drone-nya. Ini dilepas. Nah, bentuknya ini nih. Ini baterainya. Ini mAh-nya cukup besar, jadi bisa tahan lama. Kebetulan ini baterainya 7,4 sama dengan baterai bawaan ini, tapi mAh-nya lebih besar menggunakan baterai drone. Kapan nanti di sini ada plus minusnya. Nah, nanti konektornya di sini. Nah, di sini nanti ada konektor. Nah, ini sengaja saya nggak lepas karena nanti bisa dipasang lagi di sini. Jadi ini saya solasi, jadi saya nggak lepas ininya, konektornya. Nah, ini aja saya menggunakan konektor ini nih. Jadi ini konektor. Ini bisa dilepas. Oke, apakah bisa menyala? Kita coba. Ini ya. Kita coba nyalakan. Siap, nyalakan. Tuh, nyala. Oke. Matiin. Karena ini nggak ada antenanya, jadi nggak boleh lama-lama. Saya matiin aja. Oke. Kita nyalain lagi. Oke. Ini cukup bagus, efisien dan mAh-nya cukup besar, jadi bisa tahan lama. Oke. Terima kasih ininya ya. Silakan teman-teman, kalau baterainya nggak ada, menekan cari baterai alternatif yaitu baterai drone. Oke, ini bisa di paha, ini enak dipegang juga, enak. Tuh. Enak, mantep, pegangannya mantep tuh. Gitu. Kita cobain nyalain ini, oke? Oh, nyala. Ya, kita matiin lagi. Oke, nyalain lagi. Ininya juga indikatornya juga full. Oh, indikatornya full. Baterai ini memang masih penuh. Nah, ini casesannya gampang sekali nyarinya. Oke, inilah alternatif dari saya. HT DJ75 menggunakan baterai drone Sima. Terima kasih.